Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan gue, Pajar Bajo. Oke, di video kali ini kita ingin mencoba senjata baru buat PvP atau arena. Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel gue dan jangan lupa di like video gue, oke? Nah, pertama-tama gue pengen kasih unjuk dulu, ini senjata barunya baru gue buat. Ini nambahin hit 30 karena di arena itu rata-rata assassin yang flee-nya gede banget, doors-nya gede. Nah, ini udah gua upgrade level 1, nambah attack-nya sih emang kecil, ini cuma 30 plus 144 jadi 174. Hit-nya itu 40, wah lumayan gede nih. Kalau kata di ROPC itu pakai ward card tuh, ward yang di lab. Nah, ini udah plus 40, ditambah ini lagi, gue bikin ini crab dari ijlut kalau nggak salah sih, apa gapen nih, gue lupa nih, pokoknya nge-crab sendiri deh, bikin sendiri. Ini aja udah lumayan nih, nambah 5, udah nambah 45 nih. Langsung aja kita ke ini, ganti dulu nih, ganti mana tuh, ganti ini nih, ganti ini ada dexnya, soalnya lumayan dexnya buat nambahin hit juga ya. Oh iya, sebelumnya gue mau kasih unjuk dulu, keuntungan kita arena atau PvP tiap hari itu bisa beli item. Ntar gue kasih unjuk, oke? Tungguin terus. Jadi itu sebenarnya kita wajib tiap hari ke arena. Nggak tiap hari sih, kalau poinnya udah penuh ya udah nggak usah. Jadi tuh dalam ini kayak resetnya sih seminggu sekali nih kayaknya, cuman gue belum tahu pasti ya. Nih langsung yuk nih, kita ke Frontera. Itu di samping quest mentor itu dia ada NPC. Nih dia NPC-nya tuh arena. Nah ini itemnya nih tuh, ini yang gue ada 1000, poin battle gue ada 1000. Kalau udah 1500 bisa beli ini nih, bisa beli buntut nih, ini buntut nih kalau dipakai nih, bisa beli pala ini juga, bisa beli ini nih, ini tas nih yang gue pakai, tas punggung. Cuman karena gue lebih butuh hitnya jadi pakai itu aja gue. Tuh ini bisa pakai kuping, ini bisa dapat kartu juga nih, kartu lumayan lo dapat kartu coy, bisa ditukerin tuh 2500. Tapi ininya gue nggak tahu dapat dari mana nih, gold medal nih. Nah langsung aja kita ke PvP karena waduh gila rame terus lagi, segera gabung aja nggak bisa nih, rame coy rame, kita tunggu bentar lagi. Ah dapet tuh kayak Frontera tuh, wah laku ini gue. Bentar ya, nah langsung aja kita hilang, pakai dulu EDP nya Enchanted Poison, kita pakai EDP. Ntar, nah ini wizard nih. Lihat tuh, ini assassin nih. Kalau assassin sekarang kayaknya gue udah nggak begitu panik-panik banget. Soalnya dulu miss mulu kan nih. Kalau pakai senjata ini dia mendingan nih. Nganter nih, nganter nih. Coy lu jangan kabur coy, udah siap mati lu coy. Tuh pletuk, ah dia wizard baru datang nih. Ada dia pakai energi cord lagi. Mati lu. Ini juga lu, aduh kalau udah pakai energi cord dia kuat banget nih. Minggir, setun lagi lah. Weh, kalau sambil jalan dia nggak kena setunnya. Aduh berabe, minggir, hilang. Nih, ini dulu nih, hunter nih. Biarin deh, biar dia yang bunuh. Yuh, gak mati juga tuh orang. Nih, assassin ini. Aduh, langsung. Oh, kena tuh tadi gue blast step. Yah, dia kabur, suwe. Yuh. Kan mati lu. Tuh. Ya kan, enak kalau hitnya gede. Di sini rata-rata assassin. Kalau kita nggak bisa mukul assassin, ya udah deh, nggak usah main PvP.
Intinya sih gitu aja, soalnya rata-rata assassin. Naik net nih. Gila tuh 13.000. Gila killer banget ya tuh gue. Defender. Wah, dari sekarat dia patut naik kabur ya, mati lagi. Nih hunter. Hunter sini hunter. Jangan kabur dong coy. Aduh coy. Mati lu ah, suwe. Ini defender ya. Hilang. Kalau di PvP jadi roju, nggak mati satu hit, hilang aja. Nah, assassin ini. Ya salah. Aduh. Kalau lagi jalan dia nggak kena stun. Tuh. Diem. Hilang. Assassin cross nih. Nih lo lihat nih assassin cross tuh. Mati tuh assassin cross. Kok gue gak combo-combo ya, padahal gue gak mati-mati tapi gak dapet combo ya. Assassin lagi ya kepukul suwe, gue targetin doang. Nah, blacksmith ya, dia ngilang. Tele ah, no wizard, no wizard. Kalau udah pakai energi cord jadi agak badak. Wah, salah pencet gue suwe. Aduh, hilang. Nih hunter lagi nih. Mantep gua kalau pakai senjata gituan. Ah, udah keburu hilang. Udah pasti mati deh. Apalagi hunter. Ya, gue salah pencet. Diem dong. Aduh. Itu udah tahu gue yang stunin, dia mau pukul-pukul aja. Oh, gila, jatuh gue udah ambil. Mati lagi nih wizard nih. Lo pakai deh energy code lo. Kan tuh dia nggak pakai energy code mah, sakit banget lo. Aduh, combo 3 baru mantap. Nah, ada mong. Aduh, mongnya kalau jalan nggak pernah kena damage nih ini. Assassin ini. Aduh, coy. Salah pencet. Mana nih? Kena satu deh. Mantap. Dia pakai energi kuat coy. Gue yang bunuh lah. Apa aja lu? Lu juga gue bunuh. Ada-ada aja lu. Ya, itu lagi nyamperin gue. Ya. Nih, mana nih? Nih, hunter. Hunter sian lu, hunter. Iya, kalau gue udah pakai senjata gini, hunter kena mulu. Nih, liat deh. Tuh, dia kan kena mulu, hunter. Sian banget. Aduh. Gila, yang menyerang gue banyak, anjir. Mampus kan lo. Jadinya lo. Ini dia nih. Ini aja nih, gue bunuh deh nih. Mati kan lo. Sakit banget. Nih. Mati nih. Mati kan tuh dia. Minggir. Dia ngincer gue tuh. Itu ada anak blood gue tuh kayaknya tuh. Biru-biru api sih tuh. Anak blood bukan sih. Buse, mati kan. Gak pakai pot sih gue nih. Gak punya. Ya, lu mati lu. Lu. Aduh, minggir. Mantep. Aduh, bagus nih champion nih, champion lagi nih. Jangan nunggu dia diem. Kalau dia enggak diem. Iya lu. Mati. Ya. Ini champion deh, lu diem dong, makanya gue lawan lo kalau lu diem. Kalau lu jalan, gue skill nggak masuk damage. Walaupun dia kairi, tetep kena stunnya dia. Nah, tuh ya kan. Nah, mati, tenang aja. Lu lihat tuh, gue nggak mati-mati kan, nggak pakai darah. Bunuh lagi, iye. Kalau dia agak badak.
gue kalau ngeladenin dia, ngeladenin dia tuh, ngeladenin yang lain enak. Oh, assassin itu, mati tuh assassin cross tuh. 4 kali skill sih, 2 kali combo. Ya, dia lagi males gue. Oh, dia no, mati nih. Ya, udah pakai nggak jalan lagi. Ah, sniper lah, hunter lagi. Ya. Ya, sian banget tuh orang. Gue ya kena gue mati cuy. Aduh, gue dibunuh coy. Sekali lagi nih, sekali lagi. Ini hunternya dulu nih, hunternya nih. Yo, kenet. Oh, gue kenet mah. Kalau kenet enak nih. Abis ini tuh, kena satu lagi. Biarin kita hilang lagi. Satu lagi, pukul lagi. Ya, mati aja udah. Oh, dia yang bunuh. Bener-bener nih orang. Oh, suwe banget lu. Oh, gila. Nah, Assassin Crossin, nah ini gede. MSC, enak gini. Gue yang setunin, lu yang mau bunuh lu. Kabur dulu, mana gua habis. Wah, orang yang bunuh deh tuh. Mana gua habis, gak bisa hilang deh. Aduh. Mana tuh, hei. Ayo dong, keluar dong lo. Gara-gara mana habis tuh. Gua lagi kering kalau keluar lama-lama. Darah sekarat gini, mati dipukul kritikal. Tuh. Kalau yang biru-biru gini, assassin terus kali ini. Aduh. Ah, astaga. Kena lagi gue. Oke. Kita udah terlalu lama nanti videonya kalau kita terusin terus. Soalnya seru kalau PvP itu. Yang penting kalian tahu setiap ngebunuh itu dapat medal. Medalnya itu bisa ditukerin jadi equip. Oke. Sekian dulu video gue kali ini tentang Arena, jangan lupa di subscribe channel gue dan jangan lupa dinyalain loncengnya, oke? Okay? Like juga kalau perlu, di share kalau perlu, kalau nggak perlu ya udah nggak usah. Oke, okay, bye bye.